Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Yes, teman-teman semuanya. Halo, selamat datang lagi di channel aku ya guys ya. Selamat datang di channel Alfian Miracle. Hari ini guys, kalian sudah lihat kemarin aku pindah rumah ya teman-teman ya. Jadi aku janji buat teman-teman semuanya, kali ini kita mau room tour. Tapi ini spesial banget. Kenapa? Karena aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman semuanya ya. Karena kita sudah mencapai di angka 800 ribu subscribers guys. Wow, dan sekarang kita sedikit lagi ya teman-teman ya, sedikit lagi kita akan mencapai di angka 1 juta subscriber. Nanti kira-kira aku mau ngapain ya di 1 juta subscriber, nanti kalian yang tentuin, kalian tulis komen di bawah guys. Dan hari ini aku mau kasih tahu ke kalian, ini adalah studio baru aku teman-teman. Jadi biasanya aku ngedit itu di sini teman-teman ya. Kalian bisa lihat ini sudah ada satu monitor lagi, tapi mohon maaf guys, ini agak sedikit error guys, karena aduh rusak guys, bentur atau gimana ya. Ini kalian bisa lihat nih, ini adalah mouse gaming juga guys. Wah, biasanya kalau aku main game tuh di sini teman-teman. Dan juga di belah sini kalian akan bisa lihat kursi gamingku, ini adalah baru teman-teman. Jadi biasanya kalau aku ngedit juga biasanya di sini. Dan juga ini ada satu hal, satu buah boneka yang bagus banget. Jadi biasanya dulu ini dimainin sama Aluna gitu, sama anak aku ya. Ini gede banget, ini hadiah buat anak-anak guys. Dan juga di sini aku punya PC baru teman-teman. Lihat ini, gila ini gede banget sumpah. Gokil nih. Kalian bisa lihat dalamnya ya, itu guys. Dalamnya ini masih belum nyala teman-teman ya. Dia ada logo mata, logo mata itu ROG teman-teman ya, Asus ROG. Dan juga di sini ada layar yang super besar sekali guys. Di sini biasanya aku main game atau di sini juga bisa ngedit di sini guys. Dan juga di sini aku punya koleksi mainan-mainan kayak action figure gitu teman-teman. Ini dia. Nah, ini aku suka banget, ini kayak naga gitu guys. Wah, ini bisa diginiin sayapnya guys. Tuh. Jadi dia bisa terbang-terbang gitu. Dan juga teman-teman di sini ada pistol-pistolan. Jadi aku suka banget yang namanya main tembak-tembakan gitu teman-teman ya. Namanya juga cowok guys. Kalau misalnya cewek itu mainnya boneka. Tapi kalau yang istri aku itu agak tomboy guys. Jadi waktu kecil tuh juga mainnya tembak-tembakan, aku heran guys. Kalian bisa lihat di sini ada pistol-pistol juga, terus juga ada action figure macam-macam. Ini koleksi baru aku teman-teman ya. Wah, gokil, ini udah kayak sultan di sini guys. Dan juga di sini kalian bisa lihat, wah, ini adalah satu buah penghargaan ya. Penghargaan yang sudah kita capai guys. Nah, dan juga teman-teman, aku punya ini guys. Ini batu. Wow. Batu bening gitu teman-teman ya, kayak bola bening gitu. Jadi ini adalah itu apa namanya? Biasanya kalau di tempat-tempat pijet saraf gitu guys. Jadi dipencet nanti keluar listriknya. Ini coba aku pencet ya. Keluar listriknya enggak nih? Wah, enggak keluar guys. Ini kayaknya rusak ini apa gimana ini. Tapi di dalam sini ada gambar naganya teman-teman. Gokil. Ini kayak bola-bola di Dragon Ball gitu guys. Tapi nggak ada bintangnya. Biasanya kalau di Dragon Ball itu kan warnanya kuning. Terus juga ada bintangnya. Dari bintang 1, 2, 3 sampai seterusnya. Dan ini adalah salah satu koleksi aku juga teman-teman. Nah ini dia guys. Kalian bisa lihat ya. Ada logonya A. Ini adalah lambang dari nama aku guys. Alfian gitu guys. Kamu tahu A ini nggak cuy? Apa ini A ini? A itu apaan? Oh apaan? Bukan guys, jadi aku kasih tahu dulu nih. Ini adalah Avenger, kalau bisa lihat di sini. Avenger, jadi dulu tuh sebenarnya aku tuh mau direkrut jadi salah satu anggota dari Avenger gitu teman-teman. Cuma ya aku nggak terima, karena biarin lah, biar orang di Amerika aja yang jadi Avenger. Oh, kita buat video aja guys. Selain itu guys, aku juga punya salah satu koleksi favorit aku juga. Ini adalah tongkat ajaib teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, Harry Potter, Wizarding World of Harry Potter. Nah, kalau kalian suka nonton Harry Potter dulu, siapa yang pernah nonton Harry Potter, kalian tulis komen di bawah, pasti tahu, tidak asing lagi dengan ini guys. Ini tongkat ajaib, tongkat ajaibnya Harry Potter maksudnya, bukan tongkat ajaib sulap. Kalau Harry Potter tuh ada mantranya apa sih? Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Itu guys, apa aku lupa guys. Guys, aku punya satu buah properti. Nah, ini dia. Jadi ini adalah terinspirasi dari raja-raja pada zaman dahulu gitu teman-teman. Jadi kita pakai
Nah, ini udah kayak sultan kayak ini, guys. Dan juga ini di bawah sini ada kotak HP, guys. Ini adalah HP koleksi aku ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Nih, ini adalah iPhone X. Dulu aku pakai iPhone X, guys. Juga ini dia. Nah, ini juga dulu handphone aku, guys. Tetap di sini. Dulu kan aku pakai HP jadul ya, jadi sekarang harus mengikuti zaman gitu, harus HP-nya yang canggih, guys. Pokoknya jadi sultan hari ini, guys. Terus juga di sini aku punya mainan baru, teman-teman. Kalian bisa lihat. Ini adalah apa ini, cuy? Ini bukannya yang pakai buat pijet itu ya? Skateboard. Hah? Skateboard bukan. Bukan. Ini buat ini loh, golok. Golok bukan. Ya guys, ini biasanya dipakai sama orang-orang di luar negeri itu buat jalan, guys. Jadi diinjek gitu ya, dua kaki gini, teman-teman. Jadi nanti bisa jalan gitu, guys. Karena aku belum latihan, teman-teman, jadi aku nggak terlalu bisa pakainya, guys. Terus juga di sini studio baru aku dilengkapi dengan yang namanya RGB. Tapi ini cuma satu warna biru, nanti kita bisa ubah-ubah jadi biru, merah, kuning, hijau, kayak pelangi gitu di langit yang biru, teman-teman. Kepanjangan RGB apa? Jadi kamu nggak tahu singkatannya RGB ya, cuy? Gak RGB nih aku kasih tahu ya. RGB adalah ruang ganti baju. Emang bener? Saya salah lah. RGB itu kan red, green, blue gitu ya. Ya bener ya, bener gak sih? Red, green, blue. Tapi kayak ini kayak warna-warna gitu. Tapi itu warnanya hitam. Ini loh RGB, cuy, yang ini, cuy. Yang warna lampunya. Lampunya. Kalau yang hitam ini biasanya aku latihan buat samsak gitu. Jadi kalau misalnya aku mau latihan mukul-mukul orang, boxing, biasanya aku pukul-pukul ini, guys. Ini. Karena kita kan belum punya samsak di rumah, guys. Terus juga teman-teman di sini kita bisa latihan body ya, body apa untuk memperkuat body kita. Kita bisa hantem-hantemin body kita ke sini, guys. Kayak gini. What? Kayak gitu kita bisa, guys, olahraga. Pokoknya di ruang ini serba guna, selain bisa ngedit, selain bisa main game, terus juga kita bisa olahraga, guys ya. Kayak main tinju, main samsak gitu juga bisa, ini jadi samsak, guys. A few minutes later. Dan sekarang teman-teman, kita mau coba buat main game ya, guys ya. Karena di channel aku itu belum pernah main game, cuma sekali doang main game Among Us, guys. Siapa yang setuju, nanti juga kita akan mixing kontenku juga dengan main game. Kalian tulis komen di bawah, guys. Nah, di sini udah lengkap banget, guys. Jadi kalau biasanya aku mau main game, ini tinggal mic-nya diginin aja, diarahin. Jadi udah tinggal ngomong. Cek, cek, cek. Perhatian, perhatian. Mallnya 5 menit lagi akan tutup. Gitu, guys, ya. Kita akan coba buat main game dulu, guys. Kalau kalian favoritnya gamenya itu apa, kalian bisa tulis komen di bawah. Ya, ini sudah dilengkapi dengan PC gaming ya, guys ya, dengan layar lebar. Biasanya kalau aku sukanya itu main game Mario Bros. Bisa emang Mario Bros ini? Ya, nggak bisa. Ada Mario Bros nggak nih? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau Tetris gimana? Tetris nggak ada, Pak. Itu kan game jadul. Guys, kita harus mengikuti zaman, guys. Game apa ya? PUBG? Mobile Legends? Bisa? Free Fire bisa? Bisa. Free Fire, free itu bebas, fire itu api. Bebas ngindupin api gitu, guys. Yeah. Kita akan main ya. Oke, sekarang kita akan cari karakternya dulu. Setelah itu kita akan cari senjatanya. Oke, mantap nih, guys. Cek nyala nggak sih mic-ku nih? Woi. Sekarang setelah itu kita cari map-nya, kita akan langsung terjun dan akan main langsung. Wow, banyak sekali ternyata, guys, pemainnya, guys. Woi, sembunyi. Woi, apa nih? Woi, kok ada lo di sini, bro? Ntar dulu, jangan ganggu. Tunggu. Lagi asiknya main game. Bro, ayo, serang. Maju, mundur. Guys. Ini gimana ceritanya, bro? Kok lo di sini, bro? Tiba-tiba ada main PC aku, bro. Ini, kalian tahu ini siapa nih, guys? Oh, no. Terus Damon nih. Kok kamu bisa ada di studioku, bro? Di studio aku, bro? Kamu lupa kali. Studio. Wah, ini lupa ingatan nih. Tadi aku review ya, teman-teman udah tahu semuanya. Tadi kita review satu-satu barang-barangku itu apa aja, termasuk ini juga ada mahkota raja ya. Masa dibilang studionya dia, katanya, guys. Coba buktikan kalau ini studiomu. Tadi aku makan, kok tiba-tiba ada kamu di sini, bro? Tadi kan aku lagi rekaman di sini, tiba-tiba kamu masuk. Dia ngetok pintu nggak sih tadi, guys? Ini aku bukti ini. Ini bro. Ini penghargaanku ini tadi udah di review juga sama aku nih. Iya, Alfian. Enggak, bro. Pas dia aman, bro. Aku kira Alfian. Studioku nih, bro. Ini kapan kamu ubah ini? Ini bisa diubah kali ini. Coba buktiin yang lain kalau ini studiomu nih. Oke, bro. Aku buktiin, bro. Ini, bro. Kamu
aku punya ini kan bro. Oh iya, aku kalau yang silver aku punya ini silver kan. Hah? Iya silver bro. Ya warnanya silver, warnanya ini silver aku punya. Tapi ini 10 juta baru baru dapat ini bro. Iya guys, 10 juta guys. Gimana nih bro, ini lupa kamu ya. Kita baru 800 ribu ini guys. Gimana guys? Gimana nih itu? Cross diamond bro. Tuh. Wah iya itu. Aduh bro. Aku nggak tahu kalau di belakang itu ada namanya guys. Ada bro, wah salah kamu nih bro. Oh iya guys, kita lihat di atas tuh ya. Tuh di banyak atas sekali. Oh ya. No. Gawat nih guys, kita salah masuk studio ini, gawat. Gawat tiba-tiba ada Alfian di sini udah main game Free Fire. Iya. Kalah lagi kamu ya bro. No. Aduh, kayaknya aku harus berburu. Berarti rank aku nih bro. Gimana nih? Berarti itu pakai akunmu ya? Iya. Gawat, gawat, gawat. Oke okay guys, ternyata aku salah masuk ruangan studio ini guys. Ternyata studionya Frost Diamond ternyata ya. Gawat guys. Tapi enggak apa-apa karena kemarin kalian sudah lihat ya, aku baru aja pindah rumah teman-teman. Kita juga mau bangun studio, mudah-mudahan bisa seperti Frost Diamond ya guys ya. Mantap nih gue punya studionya bro. Amin. Tapi jangan sampai salah masuk ruangan lagi. Iya iya, maaf-maaf. Tadi kayaknya aku sedikit halu guys. Halusinasi gitu. Bro, aku boleh nginep sini enggak? Hah? Nginep bro? Iya, ini udah malam nih sumpah, ini udah jam hampir jam 10 malam nih guys. Malam. Nginep bro. Oh iya iya, boleh. Boleh. Ada satu kamar? Ada bro. Coba di mana? Di sini, di sini. Jadi guys, kita akan nginep di rumahnya Frost Diamond guys. Kalian belum pernah kan nginep di rumahnya Frost Diamond guys? Sini bro, sini bro. Di mana nih? Kamar lagi di bawah. Kamu seriusan mau nginep nih? Ya mau nginep lah. Kaget aku tiba-tiba Alfian ada di studio aku udah gitu aku stres. Turun ring aku nih. Iya, aduh maaf nih aku belum bisa main Free Fire guys. Di mana nih bro? Di sini banyak kali kamarnya ya. Ini enggak apa-apa bro ya? Ya, enggak apa-apa. Ini sisa ini doang kamarnya. Ini aja nih. Ini aja. Wow. Iya, enggak apa-apa lah aku ntar nginep sini ya. Iya, nginep sini. Oke. Tapi aku dikasih makan ya ini, bro. Kasih makan. Ada makan gratis. Gratisan ini nih Alfian ya. Ada sate ya. Mau makan dulu. Biasanya kalau bertamu kan di ini dikasih makan, kasih minum gitu ya. Santai. Dijamu gitu teman-teman. Ada. Ada ya? Ada. Oke, mantap guys. Ya, ini pertama kalinya aku nginep di sini guys, Mama. Ini aja kasurnya nih. Iya, ini kasurnya. Kamu berdua tidur? Hah? Pacaran? Ya, sendirilah, bro. Sendiri, bro. Ya, istriku di mana bisa? Istriku enggak ikut dia, guys. Ikut. Ada di rumah. Terus kamu mau tidur sama aku nih? Bangun lu. Di atas, bro. Di atas. Iya, di atas. Oke, guys. Maaf guys, ini aku salah masuk rumah. Tadi ternyata rumahnya Frost Diamond, guys. Oke, makasih banyak loh tadi udah dikasih main game juga. Ya buat kalian tulis komen di bawah kalau misalnya setuju nanti kita akan buatkan studioku seperti studionya Frost Diamond lah ya. Yang PC-nya itu gede banget tadi, yang layarnya lebar banget tadi. Itu habis berapa itu? Cukup buat makan ya. Cukup buat makan ya, habis banyak banget. Belum cukup modal gitu. Oke, tapi enggak apa-apa, support dari kalian semua itu membuat kita berkembang. Benar ya. Tanpa kalian semua kita tidak bisa mencapai ini semuanya, bro ya. Bener, terima kasih buat yang sudah nonton, klik tombol like-nya. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe di channel aku, di channel Alvin Miracle dan juga di channelnya Frost Diamond. Sekarang keluar petirnya guys. Gimana cara bro? Coba lagi sekali ya. Frost Diamond. Jangan lagi bro. Kebakar aku udah. Harus semangat guys. Oke, thank you yang sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.